Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu keju almond dengan metode all-in-one. Jadi, bikin bolu menggunakan cara ini pastinya lebih mudah, hasilnya lembut dan pastinya juga enak banget ya. Resep ini tuh harus dicobain banget di rumah, karena bikinnya segampang itu dan rasa pastinya nggak mengecewakan ya. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 4 butir telur, saya gunakan yang suhu ruang. Lalu tambahkan 130 gram gula pasir, 165 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Lalu tambahkan juga 10 gram tepung maizena dan setengah sendok teh baking powder, ini juga kita ayak. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP atau emulsifier. Nah, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Kalau udah tercampur, nanti kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai benar-benar mengembang. Nah, kalau udah mengembang dan mengental seperti ini, kita matikan mixernya. Nah, selanjutnya kita tambahin keju parut sebanyak 50 gram. Boleh diparut halus kayak gini atau dipotong dadu ya teman-teman. Ini kita mixer sebentar dengan kecepatan rendah aja. Selanjutnya tambahkan 2 saset susu kental manis. Tambahkan juga 150 gram margarin cair, ini udah dalam keadaan dingin ya. Nah, selanjutnya kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Cukup asal tercampur ya teman-teman, jadi sebentar aja. Nah, seperti ini aja udah cukup, matikan mixer. Sekarang kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu dengan spatula. Setelah itu baru kita aduk rata ya teman-teman, dari bawah ke atas. Pastikan adonan udah benar-benar tercampur semua. Dan juga pastikan nggak ada endapan margarin ya teman-teman di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat. Nah, selanjutnya tinggal dituang aja ke loyang ukuran 20 cm. Ini udah saya oles dengan sedikit margarin dan ditaburi tepung ya. Boleh juga menggunakan Carlo. Selanjutnya tinggal dihentakkan aja untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Nah, kalau udah tinggal ditambahin topping aja. Untuk topping saya tambahin keju parut dan slice almond ya.
Nah, ini nanti akan saya panggang selama 40 menit di suhu 175 derajat Celcius ya, atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 40 menit, kuenya juga udah matang, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini nanti saya akan tunggu dingin dulu ya sebelum kita potong-potong. Nah, kenapa di bagian atasnya pecah gitu ya teman-teman? Karena mungkin di suhu oven saya itu nggak stabil karena panas banget, jadi itu bisa bikin bolu kita retak ya. Tapi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah, boleh sering-sering dicek ya. Nah, ini dia hasilnya, bolu keju almondnya udah jadi, hasilnya gembul banget. Ini juga wangi ya teman-teman. Nah, kalau udah dingin langsung aja disalin ke piring. Resep ini beneran recommended banget buat teman-teman cobain di rumah karena dia beneran enak banget, lembut ya teksturnya. Kalau dijadikan ide jualan, ini pastinya juga mantep banget ya teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita potong-potong bolunya. Kita ambil satu. Nah, kelihatannya teman-teman, serat bolunya ini tuh beneran halus banget. Ini juga empuk dan super moist, jadi dia nggak seret ya teman-teman. Coba kita potong. Nah, kelihatannya teman-teman, seratnya itu halus, empuk, juga wangi. Untuk rasa beneran enak banget. Teman-teman harus nih cobain di rumah resep ini karena bikinnya gampang, bahan-bahannya cukup simple juga. Nah, semoga bermanfaat ya resepnya. Selamat mencoba di rumah. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.